Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Tantan di channel Sobat Hobat. Kali ini saya akan membuka lagi sebuah paket yang tentu saja isinya adalah seekor gecko. Dan kalian pasti penasaran dengan judul video ini. Apakah benar gecko itu beracun? Oke, sambil saya membuka paketnya, akan saya jelaskan. Jadi begini sob, menurut saya gecko itu memang beracun. Tunggu dulu sob, tenang. Maksud beracun di sini bukan artinya beracun seperti ubur-ubur, ikan buntal, atau katak beracun. Tapi ketika kamu sudah masuk ke dunia pergekoan, kalian pasti akan terus-terusan pengen beli gecko, seperti yang sedang saya alami ini sob. Awalnya saya beli satu ekor karena untuk keperluan konten. Nah, dari situlah sob, saya malah dicekokin terus gecko-gecko dengan warna-warni dan motif yang cantik. Sehingga saya terhipnotis, pengen punya gecko dengan morph A, morph B, C, dan lain-lain. Tapi karena waktu itu pas banget di akhir bulan, tentu saja isi dompet juga lagi kemarau. Jadi, apalah daya, saya hanya bisa swipe-swipe sambil ngiler. Tapi karena racun gecko ini sangat kuat, tanpa sadar, saat saya lagi lihat-lihat gecko di aplikasi lelang, jari saya bergerak dengan sendirinya ke arah gecko dengan morph bell jungle stripe head eclipse. Lalu memencet tombol bid di harga Rp60.000. Jangan dianggap serius ya sob. Sebenarnya saya ngebid gecko ini karena saya memang tertarik sama warnanya sob. Dan kebetulan harga bidnya masih murah. Oke, lanjut ya. Tuh, lihat sob. Warnanya bagus kan? Gimana gak kehipnotis coba? Warnanya aja kayak gini. Saya yakin buat para pemula seperti saya, pasti suka sama gecko dengan warna seperti ini sob. Oh iya, line atau clasp untuk gecko ini adalah bell. Berbeda sama gecko saya yang sebelumnya, yaitu tremper. Oke sobat-sobat, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur. Tapi awas, jangan salahin saya kalau kalian juga keracunan gecko seperti saya. Oke, tolong share juga video ini. Dan jangan lupa like dan komennya di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.